Penangkapan kedua pelaku Suprayitno usia 33 tahun warga Dusun 1, Desa Bandar Tinggi, Simalungun, dan Ujulian usia 30 tahun warga Dusun 3, Bandar Tinggi, Simalungun, Sumatera Utara ini terjaring razia penggal prioritas yang digelar Satlantas, Sabara, dan Intel Polres Batubara bersama polisi militer dan Dinas Perhubungan Kabupaten Batubara di Jarin Sum Desa Simpang Kebun Kopi, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Kedua pelaku yang tidak memakai helm ini mencoba menerobos razia dengan kecepatan tinggi. Lalu tim gabungan melihat keduanya dan mencoba menghentikan laju sepeda motor pelaku. Usai dihentikan petugas, gerak-gerik kedua pelaku ini sangat mencurigakan. Polisi pun langsung memeriksa surat-surat kendaraan dan tubuh kedua pelaku serta di bawah tempat duduk sepeda motor pelaku. Dan ternyata benar, saat dilakukan penggeledahan, petugas berhasil menemukan 18 paket sabu yang terdiri dari 14 paket kecil dan 4 paket besar. Satu mancis, 3 pipet skop, plastik klip kosong, dan sebuah timbangan. Selanjutnya petugas membawa kedua pelaku bersama barang bukti ke Polres Batubara guna keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat tadi sore, kita menemukan kedua orang ini tidak pakai helm. Pada saat tidak pakai helm, kita berupaya menyetop dan berhasil kita stop. Kita pinggirkan, ternyata setelah kita cek bagasinya juga sama apanya, kita temukan barang bukti ini. Di bagasi, bagasi sepeda motornya, makanya kita amankan. Kita suruh dia buka, kita dilihat barangnya ada di situ, baru kita amankan, kita bawa ke kantor. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.